Satu lagi, setiap rumah ada permainan tradisional masing-masing tau. Okay guys, hari ni kita orang nak try pergi Taman Mini Malaysia. Sebenarnya plan asal nak pergi zoo, tapi zoo masya Allah ramainya manusia. So hari ni kita kebetulan lajak sikit ke depan, nampak ada Taman Mini Malaysia baru buka. Lepas PKP dia buka balik kan. So tengok pun tak ramai orang sangat. Jom kita layan dulu video kali ni, vlog kali ni. Okay. Kita nak redeem aiskrim dulu. Baru dapat voucher aiskrim. Panas-panas ni makan aiskrim sedap lah. Jom. Oi, cuak ni. Gelap lah ni. Mana tak asyik rumah kayu lah. Oi, teringat rumah ruan ini. Eh, pusing kan.
Saya dekat Taman Mini Malaysia ni dah banyak lagi rumah-rumah dia, tapi buat masa sekarang ni akak kaunter tu cakap cuma dua rumah je yang available untuk masuk, iaitu rumah Pelis dengan rumah Pulau Pinang. Okay. Yang lain semua under construction balik lah sebab dia dah lama tak buka kan. Dah lama tak buka. Satu, kayu-kayu pun dah pecah ke, dah rosak ke. Rumah Melaka. Duduk depan pun dah kena hawau. Rindu lah. Dulu arwah nenek saya punya rumah memang ada tangga je ni. Tangga masih batu melebar je ni. Majoho, majoho. JDT, JDT. Kita tengok sikit. Wah, dah lama tak ada orang masuk kan. Kok orang dah naik. Oh, beranda dia lain sikit lah. Rumah Ganu. Comel Melaka, comel Melaka, comel Melaka. Rumah Ganu cantik juga. Tahan cantik, comel. Okay, tuan-tuan, sekarang saya ada dekat hadapan rumah Terengganu. Rumah Melayu Terengganu, tradisional. Kalau ikut pengalaman orang yang pernah datang sini dulu waktu sebelum COVID kan, katanya setiap rumah ni ada pantun depan dia. Pantun ni lain-lain lah setiap rumah dan akan dibacakan mengikut logat negeri masing-masing. Satu lagi, setiap rumah ada permainan tradisional masing-masing tau. So, dan ada orang main. Ada orang yang mainkan. So kalau kita jalan satu-satu rumah, kita nak main, kita boleh cakap dengan dia kita nak try main. Sangat menarik. Tapi sekarang baru lagi kot. Tak ada kan, baru habis COVID. Hopefully akan kembali seperti biasa, seperti normal. And generasi akan datang akan dapatlah merasai permainan tradisional. Sebab sekarang semua pakai gadget kan. Okay, jom jalan. So, sekarang kita ada dekat, ini nama permainan tau. Tapi saya pun tak tahu permainan apa. Capcut. Capting kan. Ni kita dekat hadapan rumah Faham. Rumah tak nampak. Oh. Okey, rumah Faham. So macam ni rupa dia. Rumah Faham ni nampak beza lah. Nampak beza sebab dia tak ada beranda depan. Dia terus tangga masuk rumah. Lain sikit. Lain dengan rumah Terengganu tadi. Rumah Sarawak. Besarnya, masya Allah, hebatnya orang Sarawak. Memang besar. Sabah Sarawak kan banyak etnik kan. So, mesti lebih banyak budaya-budaya dan kemahiran masing-masing. Tinggi ni, bagus ni. Tapi kalau perasan, rumah orang dulu-dulu semua atas. Rumah atas kan? Tak ada rumah bawah. Inilah tangga original dia. Tangga asli. Kalau saya kena tanya orang Sarawak, betul tak dia panggil tangga je ni? Tapi besar betul lah.
Okay, kita dah habis pusing Mini Malaysia dekat Melaka ni. Alhamdulillah tak besar sangat pun. So sangat sesuai lah kalau nak bawa anak-anak. Kalau bawa anak kecil boleh pakai stroller kot. Kalau tak patah pinggang. Okay guys, tu saja. Bye.